jawatan ketua putri dan naib ketua putri bakal dipertandingkan. Pesan saya, kalah atau menang, perjuangan wajib diteruskan. Dan keutuhan. Dan keutuhan dalam putri harus terus dipertahankan. Utamakan semangat setia kawan dalam pertandingan. Rapatkan dan perkukuhkan kembali barisan selepas selesai bertanding. Bagi yang bakal dipilih kelak, kepada para perwakilan sekalian, pilihlah pemimpin berlandaskan kemampuan, keupayaan dan yang paling penting, yang boleh bekerja. Bukan pemimpin yang hanya pandai berpolitik dan retorik semata-mata. Bukan juga pemimpin yang muncul di waktu pemilihan sahaja. Ingatlah bahawa kita tidak mahu menjadi pemimpin yang dituduh memupuskan UMNO kerana rakyat tidak boleh menyebabkannya macam-macam. Tetapi dengan usaha kita untuk merencana gerakan dan usaha berterusan ke arah memantapkan kedudukan politik dan ekonomi Melayu. Jangan sekali-kali memilih seorang pemimpin kerana ganjaran yang ditawarkan. Kerana ia bermakna kita membenarkan politik wang menular dalam sayap perubahan dan uzbi. Jangan kerana kabur dengan habuan wang ringgit, kita sanggup menghalalkan cara. Jangan sampai tindakan kita menyebabkan pergerakan Puteri UMNO terjerbak dalam politik kotor dan jijik yang boleh membinasakan bukan saja saya puteri, malah parti pada masa depan. Kita tidak mahu UMNO yang ditubuhkan hasil perit jerih pemimpin terdahulu. Jaga maruah diri, jaga maruah puteri, jaga maruah parti. Jangan jual Puteri UMNO. Jangan sama sekali jalankan image puteri. Jangan cemarkan nama baik puteri. Dalam mendepati tsunami politik dan krisis ekonomi yang melanda sekarang, demi memastikan pergerakan Puteri dan UMNO terus relevan sebagai pejuang Melayu selepas perhimpunan ini, ingatlah bahawa kita ini berdepan dengan kepimpinan pembangkang yang bijak, licik dan petah dalam memburukkan kerajaan. Siapapun yang bakal terpilih kelak harus mampu melengkapkan ahli Puteri dengan senjata perang bagi merancang gerakan menggempur musuh politik kita. Bukankah pergerakan politik pernah menjadi satu sayap yang dicemburui oleh pihak kawan dan lawan? Bergeraklah dalam satu syak yang teratur dan tersusun. Para perwakilan sekalian, selepas setahun pembangkang menguasai beberapa negeri, kelemahan mereka semakin terserlah. Ada yang membuat dasar yang tidak menguntungkan bangsa Melayu. Ada yang menutup tadika yang menyebabkan kanak-kanak kecil terpaksa belajar di bawah panahan cahaya matahari.
Ada yang ingin membuka kandang khinzir. Ada yang bagi tanah 999 tahun. Lebih buruk dan yang memberi tamparan hebat. Kita sedih kerana keharmonian kaum dan kestabilan politik negara yang berjaya dipertahankan oleh Kerajaan Barisan Nasional sejak merdeka juga sudah mula terbuka, terutamanya dalam krisis keterusan yang berlaku di Iran. Bangkitlah dari lena mimpi indah kita, kerana kita tidak mahu merasai padahnya seperti yang kita lalui sekarang. Janganlah sampai kita berpecah sebagai orang lain. Langkah kita berdiri. Dalam keadaan krisis ekonomi seperti kepada usaha membantu rakyat, terutamanya dalam menghadapi kemelut ekonomi ini. Krisis ekonomi global memberi kesan terutamanya kepada sektor perbuatan. Jangan ditambah lagi kepayaan negara ketika ini dengan tindakan-tindakan yang boleh menyebabkan pemodal dan peniaga menjauhkan diri. Kestabilan politik dan keamanan negara harus juga mulai bersama-sama memainkan peranan, melalui pengajuan program latihan dan bicara khusus dan bimbingan kepada golongan muda bagi membantu mereka supaya lebih berdikari. Sebagai warga Puteri UMNO, peranan kita seharusnya amat relevan dan penting demi keutuhan parti. Seperti ditegaskan